Wah, tampaknya ada macan tutul yang mau makan kita, kambing. Iya, kayaknya ada macan tutul yang sedang mengawasi kita. Bagaimana dengan itu, Kajah? Tenang, aku akan menjaga kalian. Wah, tenang saja. Selama masih ada kereta yang berputar, dia tidak akan bisa masuk. Nampaknya aku harus menyeberangi rel ini agar bisa memakan si rusa dan yang lainnya. Kalau begitu, aku akan menyeberanginya sekarang. Wah, aku ditabrak. Hai teman-teman, selamat datang di mainan cutan. Kita cari mainan lagi yuk. Wow, apa ini teman-teman? Wah, kita menemukan rel teman-teman. Rel kereta api, warnanya oranye. Wah, itu tandanya akan kita menemukan kereta api nanti ini teman-teman. Siapa tahu ya, kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu? Wow, apa ini teman-teman? Wah, kita mendapatkan anjing laut teman-teman. Wah, ini kereta anjing laut nih teman-teman. Wow, berarti tadi tuh keretanya ini nih, relnya ini teman-teman. Wow, keren. Kita taruh kerennya dulu. Kita cari lagi teman-teman. Apa ini teman-teman? Wah, ini gerbongnya rel anjing laut tadi teman-teman. Wow, keren sekali. Kita dapat banyak nih. Kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu ada lagi yang seru-seru. Wow, tampaknya ini segerombolan binatang teman-teman. Wah, keren nih. Kalau begitu, kita rakit dulu teman-teman. Let's go. Begini nih teman-teman, kalau sudah dirakit. Wow, keren ya teman-teman. Saatnya kita nyalakan si kereta anjing laut. Wow, udah jalan teman-teman. Wah, keren sekali. Wow, keren teman-teman. Wah, di sini ada beberapa hewan teman-teman. Di tengah-tengahnya nih teman-teman. Wah, di sini ada juga macan tutul. Hei, macan tutul, kamu mau ngapain? Aku mau memakan si binatang-binatang yang ada di sana. Wah, tapi aku terhalang dengan kereta ini. Wah, gimana caranya aku masuk nih? Wah, harus memakan mereka. Wah, tampaknya ada macan tutul yang mau makan kita, kambing. Iya, kayaknya ada macan tutul yang sedang mengawasi kita. Bagaimana dengan itu, Kajah? Tenang, aku akan menjaga kalian. Wah, tenang saja. Selama masih ada kereta yang berputar, dia tidak akan bisa masuk. Nampaknya aku harus menyeberangi rel ini agar bisa memakan si rusa dan yang lainnya. Kalau begitu, aku akan menyeberanginya sekarang. Wah, aku ditabrak. Rasakan ini, kamu tidak boleh memakan binatang-binatang yang ada di dalam. Wah, si macan tutul kayaknya ditabrak dia sama kereta api singa laut. Iya, benar sekali. Wah, rasakan itu macan tutul. Wah, kalau begitu aku akan pergi saja. Kalau begitu, wah, pergilah sana. Aku akan menjaga teman-teman binatangku yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video dengan drama kereta yang seru-seru. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe.